159.152 mili. Ada satu informasi baru, itu pengaturan tentang jam kedatangan. KPU cara mengaturnya membagi 5 kelompok. Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya ke dalam 5 kelompok. Kelompok pertama jam 7 sampai dengan jam 8, kelompok kedua jam 8 sampai dengan jam 9. Begitu seterusnya sampai dengan kelompok terakhir jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Nah, perlu kami informasikan kepada Bapak-Ibu sekalian, KPU sudah melakukan simulasi baik pemungutan dan penghitungan suara sekaligus simulasi penggunaan Sirekap. Terakhir kami melakukannya tanggal 21 November kemarin, itu di 104 kabupaten kota. Sebelumnya kami telah melakukan di beberapa tempat. Kami melakukan simulasi persis seperti pada saat hari pemungutan suara. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita. Pertama, tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi, Pak Menteri, berdasarkan hasil simulasi kami masih cukup menggembirakan karena masih di atas 75-77% di banyak tempat masih di atas itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!